Bisa beralih ke informasi lain, jelang pernikahan putrinya Kahiyang Ayu Jumat malam, Presiden Joko Widodo bersama istrinya mengunjungi kediaman keluarga calon besan di Medan, Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo didampingi Iriana Jokowi dan putrinya Kahiyang Ayu bersilaturahmi ke kediaman Bobi Nasution di Jalan Setiabudi, Medan. Presiden beserta rombongan tiba pada pukul 20 dengan mengenakan kemeja batik bercorak coklat. Suasana akrab terlihat saat Jokowi disambut oleh keluarga Bobi. Tidak ada pengawalan ekstra ketat dalam kunjungan ini. Jokowi dan keluarga langsung masuk ke dalam rumah, sementara rombongan menunggu dengan menyantap sajian makan malam yang telah disediakan di bagian belakang rumah. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari 90 menit. Selain di Kota Solo, acara pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Afif Nasution juga akan digelar di Kota Medan yang rencananya akan digelar selama 3 hari, mulai dari 24 hingga 26 November 2017. Pak Jokowi. Itu siapa di sini?